Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia yang digelar di halaman kantor Gubernur Aceh, Senin 17 Agustus 2020. Upacara yang dimulai pukul 7 pagi itu diikuti oleh Wali Nagro Malik Mahmud, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Hasanuddin, Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Muhammad Yusuf, Sekda Aceh Taqwallah, para Kepala SKPA, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, serta unsur Forkopimda Kota Banda Aceh. Peringatan HUT Republik Indonesia yang berlangsung khidmat itu dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Seluruh peserta upacara terlihat menggunakan masker pelindung wajah dan jumlah peserta upacara juga terbatas. Nova Iriansyah usai memimpin upacara juga menyerahkan cenderamata secara simbolis kepada 6 penerima dari keluarga pahlawan, veteran, dan purnawirawan. Dalam penjelasannya kepada awak media, Nova mengatakan meskipun di tengah pandemik virus corona, semangat untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia tidak pernah redup di hati anak bangsa. Pada kesempatan itu, Nova juga menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Aceh agar terus menjaga diri agar tidak terpapar virus corona dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Nova juga mengingatkan masyarakat bahwa virus corona adalah nyata dan bukan rekayasa. Untuk itu, masyarakat diminta tetap menjaga kesehatan diri dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.